Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung pihak baru berkuasa mau bertindak seperti Orde Baru. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan enggan mengomentari pernyataan itu. "Saya enggak komentar itu," ujar Anies usai menghadiri acara peringatan Hail Guru ke-21 Saidi Syekh Amir Damsar Syarif Alam di Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu, tanggal 3 November tahun 2023. Pernyataan Megawati pada Senin tanggal 27 November tahun 2023, Megawati menghadiri Rakornas Relawan Ganjar Mahfud di J-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Megawati menyemangati relawan untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. "Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Tahu nggak, kenapa, Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" kata Megawati ketika memberi arahan di Rakornas Relawan Ganjar Mahfud di J-Expo, Kemayoran. Megawati kemudian menyebut ada pihak yang seolah tidak menghormatinya, padahal dirinya merupakan Presiden RI kelima. Megawati lantas menyatakan bahwa ia siap bersaing. "Kadang-kadang ya, kadang-kadang apa ya, saya manusia juga dong. Tetapi ya bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya? Lo, kenapa? Lo saya jelek-jelek pernah presiden lo, dan masih diakui dengan nama Presiden kelima Republik Indonesia lo," kata Megawati di hadapan para relawan Ganjar Mahfud. "Saya tentu tidak. Apa, nurani saya ya terbuka dong. Lo ini gimana sih? Maunya apa sih? Mari kalau mau bersaing," imbuhnya disambut riuh para relawan.